Oke, selamat pagi guys. Ketemu lagi dengan Kak Petra dalam pelajaran biologi ya. Hari ini Kak Petra akan menjelaskan cara mencegah atau menghindar dari COVID-19 karena Kak Petra berpikir bahwa memang satu-satunya cara agar kita bisa melawan COVID-19 hanya dengan cara menghindar ya atau mencegahnya ya. Oke, kita mulai ya. Mulai pertama untuk mencegah atau menghindar, kita harus sering mencuci tangan menggunakan sabun kurang lebih selama 20 detik ya, menggunakan sabun ketika kita sudah memegang benda kotor atau memegang sesuatu atau kita sedang jalan keluar dari luar ya, kita tidak tahu kita pegang apa, kita harus cepat-cepat sering mencuci tangan dengan sabun kurang lebih selama 20 detik, jangan kurang. Oke, kemudian ketika kita atau kita tidak punya sabun ya, dalam kondisi tertentu kita bisa menggunakan hand sanitizer ya, hand sanitizer atau yang memiliki kandungan alkohol 60% ya, bisa begitu ya. Kemudian yang ketiga, bisa juga kita hindari sentuh wajah kita dengan tangan yang kotor. Jadi kita tidak boleh langsung sentuh wajah kita dengan tangan yang kotor, tetapi kita harus bersihkan dulu tangan kita yang kotor ya. Kemudian yang keempat, kita dapat hindari berdekatan dengan orang lain termasuk orang sakit ya. Hindari berdekatan dengan orang lain termasuk orang sakit, karena ketika kita, bisa jadi kita dekat dengan orang sakit, kita membawa virus corona, kita bisa menjangkitkan kepadanya sehingga lebih cepat waktu hidupnya ya. Kita harus menghindar ya, kurang lebih itu 1 meter jaraknya ya, harus 1 meter atau 1 meter lebih, tidak boleh kurang dari 1 meter. Kemudian yang terakhir, yang paling aman adalah stay at home ya, artinya kamu harus tetap tinggal di rumah ya. Kalau keadaan tidak mendesak, mendingan tetap di rumah dan tidak boleh keluar-keluar ya. Mendingan mencegah daripada mengobati ya. Lebih baik kita bertanggung jawab kepada sesama kita. Kita jangan egois terhadap diri kita sendiri sehingga kita sering keluar. Tapi lebih pentingnya kamu bertanggung jawab dengan sesama kalian ya, maka lebih bagus kehidupan kita nantinya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Oke guys, kalau sudah keluar tampilan seperti ini di gambar, ada video-video saya, kemudian boleh klik subscribe. Oke guys, setelah itu boleh juga kalian nikmati video-video yang sudah saya buat ya, boleh diklik, kemudian klik like ya, boleh berikan komen dan jangan lupa untuk tanda loncengnya ya, video-video yang sudah saya buat. Thank you.